Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton video ini. Di video kali ini, saya akan membagikan cara kita menautkan akun Belajar ID dengan akun SIM PKB kita. Caranya sangat mudah dan simpel sekali ya Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu ikuti tahapan di video ini sampai selesai. Jika akun Belajar ID Bapak dan Ibu sudah aktif dan sudah login, silakan Bapak Ibu langsung saja buka akun SIM PKB dengan akun Belajar ID-nya. Kemudian silakan pilih akun belajarnya. Nah, tetapi kalau ada peringatan seperti ini, silakan Bapak dan Ibu login dengan nomor UKG dan password yang sudah pernah Bapak Ibu punya. Kemudian Bapak dan Ibu login dengan akun tersebut. Ini ya Bapak Ibu, karena saya belum pernah melakukan penautan, maka ada pengumuman seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu silakan pilih dan klik foto, kemudian ganti kata sandi. Setelah itu silakan klik integrasi layanan, kemudian klik silang untuk mengeluarkannya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu silakan klik tautan, kemudian tautkan. Kemudian pilih akun Belajar ID-nya. Jika sudah, silakan klik silang yang di bawah ini. Kemudian setelah penampilannya seperti ini, maka akun Belajar ID Bapak dan Ibu sudah terkait atau sudah terpaut dengan akun SIM PKB-nya. Nah, untuk meyakinkan, kita akan coba keluar dulu ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk lagi ke akun tersebut menggunakan akun Belajar ID. Baik Bapak Ibu, untuk akun SIM PKB kita sudah berhasil ya tertaut dengan akun Belajar ID. Kemudian setelah ini Bapak dan Ibu masih bisa untuk login dengan akun SIM PKB yang lama, yaitu menggunakan nomor UKG. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun Belajar ID. Jadi untuk login ke akun SIM PKB ada dua cara ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan akun SIM PKB yang lama yang menggunakan nomor UKG dengan yang menggunakan akun Belajar ID. Jadi terdapat dua opsi ya sekarang. Baik Bapak Ibu, demikian cara menautkan akun SIM PKB kita dengan akun Belajar ID. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.